buat teman-teman ya yang menggunakan Redmi Note 10S. Nah, di sini jika kalian ingin mengaktifkan fitur AOD atau Always On Display, nah caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk di pengaturan handphone, kemudian di sini kalian geser ke bawah. Nah, di sini ada tampilan selalu aktif dan layar kunci. Oke, di sini kita buka. Kemudian di sini tampilan selalu aktif atau AOD, Always On Display-nya. Nah, di sini kan mati ya, teman-teman. Oke, ini kita ketuk di sini. Kemudian ini kita nyalakan ya, teman-teman, di sini. Oke, kita on-kan. Jadi, di sini juga bisa kita setting. Nah, di sini selama 10 detik setelah mengetuk. Atau bisa juga kita matikan saat penghemat baterai dihidupkan. Oke, ini kita ketuk kembali. Kemudian kita pilih di sini untuk temanya ya, teman-teman. Oke, misalkan, nah di sini juga banyak tema lain. Saya mau coba, misalkan yang ini ada jam. Nah, ini kita ketuk terapkan. Kalau sudah, ini kita ketuk home. Nah, ini kita posisi standby, on off-nya. Kita tunggu teman-teman. Nah, ini sudah muncul Always On Display dengan tema yang tadi kita pilih ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Kita coba lagi ya teman-teman, di sini kita masuk di pengaturan di AOD-nya. Nah, di sini kita ada juga ya teman-teman di sini untuk efek notifikasinya tuh. Kalau ada notifikasinya tuh nanti bisa nyala ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah ini notifikasinya saya pilih yang warna biru. Nah, ini untuk selanjutnya di sini selain itu yang jam kita bisa pilih juga yang lainnya teman-teman. Oke, misalkan kita pilih yang ini, saya mau coba yang astronot. Kita ketuk terapkan. Oke, klik home. Kita coba teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti ada notifikasi yang masuk, entah itu pesan, nanti dia akan muncul ya teman-teman di bagian samping efek animasinya. Jadi kalau kalian tidak mau lagi menggunakan fitur AOD, nah ini tinggal kita matikan ya teman-teman. Di sini kita matikan. Ketuk kembali dan dia pun sudah mati ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk menyalakan fitur AOD atau mematikannya di Redmi Note 10S ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video yang selanjutnya.